Mar, kenapa lu, Mar? Jadi gini, Per. Tadi kan gue main WA. Terus enggak sengaja keklik link phishing. Terus tiba-tiba saldo mBanking gue ini kosong. Tuh kenapa ya? Oh, data lu itu diretas, Mar. Data lu itu diambil sama orang. Nah, di era modern ini, perlindungan data pribadi itu penting loh, Mar. Emang pentingnya perlindungan data pribadi itu apa sih, Bang? Oh, perlindungan data pribadi. Jadi gini. Dewasa ini, pertasan data pribadi merupakan insiden yang sangat marak terjadi di Indonesia. Menurut data perusahaan keamanan siber, Indonesia mencapai posisi ketiga negara dengan kasus kebocoran data terbanyak di dunia. Modus daripada kejahatan pribadi ini juga sangat beragam. Salah satunya adalah phishing. Phishing merupakan upaya untuk mendapatkan informasi pribadi seseorang dengan teknik pengelabuan. Dalam melancarkan aksinya, pelaku terlebih dahulu membuat website palsu untuk meyakinkan korban. Korban yang berhasil dikelabui akan mengikuti instruksi untuk mengisi data pribadi mereka sehingga otomatis pemilik website juga akan memiliki akses terhadap informasi pribadi korban tersebut. Pertasan data pribadi bisa berbuntut kepada tindak pidana kejahatan lain, seperti misalnya pembobolan rekening bank, pencatutan nama pinjol, penyamaran kejahatan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, perlindungan terhadap data pribadi merupakan hal yang perlu ditingkatkan dan ditegakkan jaminan keamanannya di Indonesia. Namun, sebelum kita membahas lebih lanjut, apa sebenarnya data pribadi itu? Data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dijaga kebenaran, serta dilindungi kerahasiaannya. Sementara itu, menurut Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, perlindungan data pribadi adalah segala upaya yang dilakukan untuk melindungi data pribadi dalam rangkaian, pemrosesan, atau pengolahan data pribadi untuk menjamin hak konstitusional. Teman-teman, di Indonesia terdapat beberapa dasar hukum yang mengatur tentang perlindungan data pribadi. Di antaranya, 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi atau yang biasa disebut dengan UPDP. Di dalam UPDP ini, terdapat 16 bab dan 76 pasal yang membahas jumlah ketentuan perihal data pribadi. Undang-undang ini memberikan fondasi yang kuat bagi kita untuk melindungi data pribadi kita. Lalu yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Di dalam peraturan pemerintah tersebut, dijelaskan mengenai penegasan dan ketentuan pelaksanaan perlindungan data pribadi. Lalu yang ketiga, Peraturan Menteri Kominfo atau Permen Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dan sistem elektronik. Di dalam peraturan menteri tersebut, tertuang aturan teknis mengenai perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik dan aturan transfer data pribadi keluar wilayah Indonesia atau cross-border data flow. Teman-teman, dengan adanya dasar hukum tersebut, diharapkan perlindungan data pribadi kita menjadi lebih kuat dan lebih terjaga. Perlindungan data pribadi sangat penting dilakukan di era digital saat ini. Ada 3 alasan mengapa perlindungan data pribadi itu perlu dilakukan. Yang pertama, perlindungan data pribadi perlu dilakukan untuk menghindari kita sebagai penggunanya dari ancaman kejahatan di dunia maya seperti cyberbullying, cybercrime, hacking, penipuan, pembulian, dan lain-lainnya. Yang kedua, perlindungan data pribadi perlu dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan data pribadi kita oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Yang ketiga, perlindungan data pribadi perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya potensi penipuan, pencemaran nama baik, dan memberikan hak milik atas data pribadi. Oleh karena itu, penting bagi kita sebagai pengguna untuk meningkatkan kesadaran akan perlindungan data pribadi. Jadi, apa sih yang akan terjadi bila kita tidak melindungi data pribadi kita? Yang pertama adalah cracking. Cracking adalah pembobolan suatu sistem komputer yang nantinya data dari sistem komputer tersebut akan dicuri oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Dan apabila data yang dicuri merupakan data pribadi kita, seperti nomor identitas kependudukan, alamat, ini akan berakibat sangat fatal. Seperti salah satunya adalah pinjol. Identitas kita akan digunakan untuk peminjaman online dari orang lain. Dan yang kedua adalah phishing atau penipuan online. Phishing biasanya berasal dari suatu SMS, email, telepon, atau WhatsApp. Ini dapat berupa link atau sebuah aplikasi. Dan apabila kita mengklik aplikasi atau link tersebut, maka ini akan berakibat sangat fatal. Seperti salah satunya adalah penyedotan dari rekening mBank kita dan kerugian finansial.
Kemendikbud ada 5 langkah untuk melindungi data pribadi. Yang pertama, memastikan data terenskripsi. Apa itu enskripsi data? Enskripsi data adalah mengubah data-data menjadi kode yang rumit sehingga nantinya hanya dapat dibuka oleh penerima. Yang kedua, waspada terhadap link phishing. Apa itu link phishing? Link phishing adalah link yang digunakan untuk meretas data pribadi pada suatu web atau situs. Yang ketiga, berhati-hatilah ketika menggunakan wifi umum terutama yang meminta username, password, ataupun data pribadi lainnya. Yang keempat, pastikan bahwa password yang digunakan adalah password yang rumit yang pastinya dapat melindungi data pribadi. Yang kelima, gunakan mode incognito pada saat menggunakan komputer umum agar data pribadi tidak tertinggal pada komputer umum. Itulah 5 langkah menurut Kemendikbud. Harapannya dengan dibuatnya video pembelajaran ini dapat meningkatkan kesadaran dan juga kewaspadaan teman-teman semua dalam menggunakan media elektronik yang berkaitan dengan akses terhadap data pribadi. Lindungi data diri Anda jika tidak ingin hidup sengsara.